Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana korang masih setia bersama aku dalam AK Studio. Okey, aku AK. So guys, hari ni aku nak continue aku punya vlog nombor 1 sebelum ni. Aku ada explain pasal motor ni aku beli, okey. So Feta ZX version 2. Dekat depan mata korang semua ni adalah equipment yang aku nak verify. Okey, aku nak verify motor ni whether motor ni okey ke tak okey untuk aku proceed untuk aku punya race akan datang. Okey, ni motor untuk aku compare. Dan ni motor checker. Okey, motor checker ni adalah untuk aku verify dia punya RPM, aku punya KV, voltage dan amp. So dalam masa yang sama aku nak verify dia punya ampere. So motor checker ni actually is unloaded condition without involve dengan spur pinion assembly, tanpa effect fraction daripada tayar dan surface R part. Okey. So this is very unloaded condition. So korang kena, aku nak tahu in theoretical bagaimana Fleta dihasilkan result dekat 30, okey, dekat 30, 40 dengan 50 degree punya timing bell. Okey, tanpa buang masa, jom. Okey guys, alright. So before aku explain pasal motor ni, okey, before aku explain pasal motor ni, aku nak beritahu korang apakah item bila aku buka ya motor, aku check manual ni, apakah benda yang pertama aku akan tengok. Pertama sekali ya, aku akan tengok dia orang punya, dia punya disassembly punya diagram. So aku kat sini aku nak tahu apakah parts yang control dia punya, dia punya nampak ni, dia punya free play ni. Okey, aku nak tahu benda ni. Ada setengah motor dia tak ada benda shimming-shimming ni. Dia direct dan kau akan masuk, oh, okey, dia itulah, itu dah clear yang dia bagi. So kau nak kena tambah shim sendiri, lepas tu kau nak kena justify sendiri macam mana benda ni okey ke tak. Okey, in Fleta ni dia dah, dia dah control, it's very minor lah. So kalau aku tolak dengan aku to, bila aku tolak ke belakang atau aku tolak ke depan, kalau kau boleh rasa it's very very micron punya, micron punya movement lah. So aku boleh kata motor ni dia orang dah keluarkan ikut kepada study yang dia orang dah buat. Free play macam ni dia akan control dia punya vibration. So kat sini ya, apa yang mengontrol dia adalah tiga perkara lah. Kalau aku tengok kat sini ya, first kali take shim dekat belakang ni. Okey, selepas tu dia punya main o-ring. O-ring ni material rubber dengan tin shim. Dua ni aku nampak dia macam pakai copper lah. Dua ni macam pakai copper. Aku tak tahu apa reason copper ni dia pakai, sebabkan metal ke ataupun dia punya bila involve dengan fraction dia agak kurangkan bearing ke. So aku tak sure. Tapi o-ring ni kalau aku nampak daripada sini, okay, kalau korang nampak kat daripada sini, dia warna hijau, pakai material rubber. So tiga benda ni aku nak kena jaga supaya aku tak hilang kan. Satu, waktu aku maintenance. Kedua, aku kena make sure benda ni in a proper size. So kalau contoh dekat sini ada 2mm sini, ni 4mm. So aku nak kena tak tengok berapa banyak value pengurangan sekiranya setiap kali aku main. Dan setiap kali main aku nak kena maintenance, aku nak kena value supaya aku nak control dia punya clearance kat sini. So korang kena, aku nak info kat korang, korang kena make sure vibration ataupun free play ni control. Kalau tidak, dia akan effect kepada vibration motor. So bila effect kepada vibration motor, motor ni akan hasilkan heat too much dan benda ni akan effect kepada kelajuan kereta. Itu yang aku nak beritahu lah. Okay, seterusnya apa yang aku tengok, kalau aku tengok kepada, kalau kita review kepada gear chart. Okay, perkara yang kedua aku tengok adalah gear chart, which is the gear ratio yang dia suggest ataupun factory suggest. So kalau ikutkan pada on road dengan on road condition, kita ada small and big track. So 17.5. So untuk small track dia saja 4.0 dengan dengan big track 3.5. So kau boleh play dengan within that range lah. Tapi to be honest that dia dah mention ratio ni adalah untuk reference saja. Kau boleh naik atas, kau boleh naik bawah, tapi make sure jangan melebihi 70 degree of Celsius lah untuk motor. Dan operating temperature tidak melebihi 80 degree Celsius. Kalau tidak, benda ni akan effect kepada material itself kat dalam. So sebab apa dia kata macam tu, sebab okay, aku as a second apa, first user ni, aku tak tahu benda ni material dia apa. So bila aku tak tahu material, aku tak boleh nak main hentam saja, sebab tak tahu berapakah temperature sustainable yang ada kat pada setiap material. Sebab dia involve dengan metal, dia involve dengan plastik condition, plastik ada few part plastik, lepas tu ada involve dengan insulator warna hitam ni. So dia ada involve dengan rubber. So aku tak tahu berapa maximum temperature yang dia orang boleh involve. So that's why factory dah mention kat sini kau tidak boleh exceed lebih daripada 80 degree. Kalau tidak, dia akan effect kepada performance. Kalau performance effect, tak ada masalah, kau boleh pakai lagi motor ni. Tapi kalau burn, apa pun tak ada habis. Okay, apa pun tak ada. So itu sahaja, kalau aku buka manual, itu sahaja item ataupun perisian yang aku tengok
So benda ni semua adalah item yang yang aku consider perlu untuk kau titik beratkan supaya kau tak ada masalah di kemudian hari tu, utama waktu kau tengah main tiba-tiba blur, eh kenapa motor aku jadi macam ni ya? Oh sebabkan apa, aku terlalu rendahkan aku punya ratio. So apa aku nak kena buat, aku nak kena set up dekat aku punya, aku punya ESC sebagai contoh lah. Okay, just go through dengan dia punya internal, internal and external review lah. So ini kalau kau tengok macam ni lah profile dia. Wow, fantastik betul. Fantastik babe. So 17.5 dia orang ada mention, apa benda ni 17.5 type ER. Dia adalah type-type yang berbeza-beza kat sini, tapi ER ni tak silap aku Eurospec lah. Okay, Freta version 2 ZX, ini model. Okay, dia dah engraving bapak cantik. Lepas tu kat sini embel belakang lah. Ni embel dia, timing 0-5. So aku suka sebab design dia open loop kat depan. So flow max kau boleh masuk, flow mark dia angin boleh masuk kat sini, dia boleh keluar. So boleh sejukkan aku punya motor, coolingkan aku punya motor. Lepas tu embel belakang lah. Embel belakang ni macam motor lama babe, motor design lama dia babe. So kalau compare dengan motor Hobowing Hobowing jauh beza babe. Hobowing dia gunakan satu saja, mungkin cost reduction satu. Satu lagi dia kata mungkin dengan satu benda ni dah okey lah kot kan. Tapi bagi aku lah, bagi aku untuk securekan timing position ni, tiga lebih cantik. Tapi yah, mungkin disebabkan kau boleh tambahkan satu lagi solution, ataupun kau boleh tambahkan satu lagi dia punya trade lock dekat sini. So untuk secure, so benda ni semua kau boleh aplikasikan. So aku tak kata motor ni bagus atau motor ni bagus, so depend pada personal perspective. Tapi bagi aku in design, yes ini bagus. Sebab apa, kau dah reducekan dua skru jadikan satu skru. So ini bagus untuk optimization of part. Okay, ini adalah old design, old lama. Tapi tidak mengapa unless performa dia mantap. So kalau aku compare balik ke semua motor-motor 17.5 aku, motor-motor type aku lah, ini 13.5. Okay, 17.5 aku dah pasang. So motor-motor daripada motor LRP, daripada motor LRP Z22, kalau kau tengok design ni just minor improvement saja. Kalau kau tengok X20 stock spec dia, dia semua jenis direct penuh dengan tutup lah sebenarnya cerita. Design dia enclosure design tutup segala-galanya. So tak ada nampak angin can be released lah. It first view lah kau boleh nampak benda tu. So dekat situ tak attract people untuk buy that part lah, unless kalau kau betul-betul tahu performance LRP ni macam mana, ataupun performance motor-motor yang jenis enclosure ni macam mana. Okay, lepas tu kau tengok roket ni, surpass roket ni, ni version V5R, ni outlaw motor. Okay, outlaw motor, so kau boleh tengok dia punya open loop depan dan belakang lah. Depan ni tu buka, belakang ni buka. So lebih kurang macam ni lah, cuma much more ni belakang ni dia still lagi guna design lama. Cuma bezanya adalah color dia lebih glossy lah. So bila kau tengok macam wow mahalnya lah, macam tu lah lebih kurang. Okay, lepas tu apa yang aku suka dekat motor ni adalah design design finishing dia lah. Okay, design finishing. Okay, aku suka first kali dekat sini. Biasanya kalau kita buat cutting CNC, so dia akan ada edge, very sharp edge lah. So macam mana Freta ni control benda tu, dia buat benda sebagai chamfer. So nampakkan benda ni premium babe, hitam combine dengan chrome, premium babe, serious premium, nampak premium. So benda ni aku suka, that's why aku nak cuba Freta much more ni. Alright, okay, kalau korang nampak inilah item-item ataupun information article yang aku nak tahu lah dekat motor baru ni, supaya aku boleh compare dengan motor-motor aku yang lain 17.5. So biasanya aku akan control dari tiga perkara. Aku nak tengok dari tiga perkara dekat embel BEL 30 degree, 40 degree dan 50 degree. Kat sini aku nak tahu. So kat sini nanti aku akan plotkan satu graf, nak tengok fluctuate dia macam mana. Okay, so berapa dia punya enhancement ataupun increment dari setiap 10% ataupun 10 degree of increment. Kat sini nanti aku akan beritahu. So apa yang aku tengok, first kali aku nak tengok weight lah. Okay, direct lah aku ambil weight. Aku nak tengok weight, kalau korang nampak. Okay, nampak. So 0-0 aku masuk. So weight dia 148.6. Agak berat lah, 148.6 gram. So kalau tengok motor Hobowing ni 137.2, jauh babe dia punya ringan dia dekat Hobowing ni. Tapi tak apa, mungkin sebabkan Hobowing ni belakang ni dah lompong ni, so nampak lah pengurangan material dekat situ. Okay, lepas tu aku akan verify aku punya timing.
gunakan motor checker ni. Okay, ABC dan average. Lepas tu aku akan proceed dengan KV, RPM, voltage dengan current lah. So benda ni aku akan plot dalam satu Excel, dan aku akan plot dia punya graph flat shoot, tengok macam mana result dia. Okay guys, depan mata korang dah ada motor checker. So aku adjust dulu time and bell aku kat 30 degree. Ni aku dah adjust lah. So aku dah aku adjust dulu. Sorry, silap lah, aku tak ketatkan tadi, dah lari lah. Okay, 30 degree. Kalau korang nampak 30 degree. Okay, aku lock. Okay, 33 aku lock. Jangan ketat sangat tu. Kalau kau ketat sangat, dia punya trip boleh haus. Material ni pun bukan material yang betul-betul macam titanium pun. Titanium pun kadang ada twist juga kan. So kau tak tahu apa material dia pakai. Kalau ikutkan magnet, dia tak stick kat sini. So maksud aku, magnet tu tak melekat kat sini tau. Yang dalam ni lah ada magnet, tapi tak melekat dekat outer ni. Okay, aku tak tahu. So aku dah buat 30 degree, aku direct lah. Okay, untuk mengatakan motor ni, bateri ni aku dah charge kat jadi 7.7 tau. Maknanya ni dalam storage mode. Ni dah dalam storage mode. So aku just proceed saja. Aku just proceed saja. Okay, ni plus-plus, minus-minus, kau jangan salah. Tak pasal-pasal, mulai nangis korang. Okay, aku direct ambil try tengok timing dia dulu. Ni kat 30 degree. Tengok A, B, C, D. Okay, sensor okay, tak ada masalah. So aku proceed lah dekat dia punya checker, warna biru dekat A, warna biru dekat A, warna kuning dekat B, okey, warna orange dekat C. Okey, kebiasaan ni dia orang pakai benda ni waktu dia orang check motor lah. Before race kan, dia orang pakai benda ni untuk dia orang check kau punya motor KV. So ada setengah hari dia orang control KV, 2900 KV, ada dia orang control IR, tengok pada race yang kau join. Tapi international race kebiasaan dia orang pakai KV saja. Dekat ITC pun dia orang control dekat KV value. Right, seterusnya aku terus pergi kat motor timing. Aku nak tengok timing ni berapa, adakah dia accurate ke tak dengan aku punya value yang aku set kat belakang 30. Kau dengar tu vibration bunyi. Kau sudah okey? Bagi aku okey. Sama dengan motor-motor lain, tak adalah terlalu bising. Okey, tidak terlalu bising. So timing yang dia orang set, okay, average berapa? 2.6. 2.6 je. Aku set kat luar 30 degree kut. 26 degree, 26 degree. Jauh gila beza. Dekat luar 30, dekat dalam 26. Tak apa, tak apa. Okey, direct kita akan proceed terus pergi dekat KV, RPM, voltage dengan IR. So 7.8. So aku pusing. Oh, mengaung siu. Ui, boleh tahan beep 3.52 ni. Okay, aku stop. So KV aku state 3050 KV. RPM gimana? 22876. Voltage 7.5 volt. 2.1A je. Boleh tahan motor ni. Okay guys, aku akan continue untuk 40 dengan 50. Nanti aku akan sharekan lah kat last data. Alright, kalau aku continue akan akan jadi video ni panjang. So aku akan terus cut, dan aku dah tunjuk macam mana aku verify, dan aku akan tunjukkan last kali result yang aku buat, dan aku comparekan dengan motor-motor yang lain. Okay, screen aku ni adalah table, di mana table ni aku dah key in semua result-result data-data yang ada ataupun yang dapat daripada motor checker tadi. So yeah, aku buat dengan korang dekat 30 mbel. So 25, 26, 26, 25.667 ini adalah formula direct lah. So yang korang tengok kat motor checker adalah 26 sahaja. Okay, untuk pengetahuan korang, aku akan just show korang saja result yang ada dekat Mashmo. Aku tak compare dengan others motor sebab aku nak jaga sensitivity produk-produk lain. Okay, just in case kalau korang nak tahu, korang boleh DM aku, korang boleh call aku untuk information lebih clear, dan kita boleh buat discussion, dan kita dapat tahu apakah target factory terhadap motor-motor yang diorang keluarkan. Okay guys, aku ambil straightforward. Tadi mbel 30, kat 30 aku, apa yang aku agak terkejut dengan motor ni, sebab apa? Dekat mbel 30 kau dapat result 3000K babe. 3000K, majority result motor-motor yang lain aku check dekat 30 mbel, susah nak dapat 3.56 tau. Majority 2900, 2800, tapi dekat KV ni, kat 30 mbel Mashmo ni, kau boleh dapat dalam 3K.
Yang lagi harian dia bukan dekat 30 babe, dekat 26 lah nombor dia. So agak-agak agak tinggi sebenarnya. So kalau aku set timing ni, maknanya timing ni ada larat lah, aku boleh faham lah. Sebab ni ada manufacturing failures lah. Mungkin solder tak tegak ke, tak ingin proper position ke, so dia akan dapat result macam ni eh? Okay, so 26. So kalau aku increasekan sampai 30, tak mustahil untuk KV ni mencapai julat 3.1K. So itu agak bagus untuk aku, untuk aku proceed. Dan yang lagi impress aku dekat current IR yang aku perolehi. Ok, untuk current IR 2.4 untuk motor adjustable timing ni agak rendah sebenarnya. Sebab aku check dengan motor lain, dia tinggi, majoriti semua 3.0 ke atas, tapi motor ni 2.4. Agak surprise sebenarnya. Dan kalau yang ada bawah 2.0 pun, itu pun semua motor-motor fit timing. Ok, fit timing agak bagus motor ni untuk initial view aku. Ok, so kita terus tengok kat KV, KV plotted graph lah. So kalau kau tengok dekat graph ni, dia bukan slope dalam condition 10% ataupun 10 degree tau. Ini macam 25 tau, 25 degree punya slope tau. Lepas tu kalau kau tengok percentage increment dia pun not bad, daripada 30-40 5.3%, daripada 40-50 8.7%. So 87% ni agak tinggi, sebab kebanyakan ataupun motor-motor lain aku check semua dah 3 dan 4% saja increment. Okey, dan kalau kita lihat kepada RPM-nya pula, ya, slope-nya lebih sekata, lebih constant, boleh kata lebih constant. Daripada 3.40, 5.3 ni adalah constant dengan KV-nya 5.3. Okey, no argument lah. Tapi daripada 40 ke 50 ini yang mengejutkan aku. Sebab apa? Dia punya result rendah, 4.8 kalau compare 8.7. so kat sini aku punya summary, aku boleh kata motor ni lebih kepada motor toki, motor top daya kilas, motor daya kilas. So motor daya kilas ni dia sesuai untuk track-track, small track. Ok, dan kalau aku rujuk kepada current graph untuk IR, so 2.4 ke 3.6, 50% ni agak tinggi sebenarnya. Ok, agak tinggi. Dan daripada 3.6 ke 4.9, 2.6.5, dia drop pula. So aku punya assumption ataupun aku punya pemahaman, ok, pemahaman aku, makin rendah current, ya, kau boleh kurangkan kau punya suhu ataupun temperature dekat motor. Dan makin tinggi IR, dia akan effect kepada motor temperature. Ok, yang good untuk motor ni ataupun untuk brand ni, aku agak terkejut sebab in unloaded condition kau boleh dapat result 2.4 untuk M saja. So kalau aku involve sekali dengan fraction, aku pasang tayar, aku pasang spur, aku pasang pinion, so aku letak weight beban yang biasa race pakai, so aku boleh kata dia punya increment tu tidak akan melebihi daripada 3.6 m. aku agak berpuas hati untuk result much more ni. Aku tak tahu nak kata. So aku tak sabar nak test motor ni. Aku akan compare kan data ni dengan pemanduan aku nanti. Betul tak yang motor ni produce lowest temperature? Last but not least, sebelum aku finalkan aku punya video pada hari ni, aku nak beritahu korang yang aku suka dengan motor ni dan aku tak sabar nak try motor ni, disebabkan first expression aku, motor ni lebih kepada toki dan mempunyai current yang rendah. Current akan bertambah sekiranya beban itu bertambah. Korang tunggu, aku assemble part aku dekat chassis aku. Aku akan try kat track dan aku akan share aku punya timing dan aku punya suhu motor. Alright, kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, korang tolong aku share, korang tolong aku like dan korang tolong aku subscribe. Aku AK di AK Studio. Ciao.